Oke, kita lanjut. Atau melapis fiber itu kita main tekan pakai kuas sama pakai roll. Kalau roll kita nggak main tekan, cuman main oles aja sama main urut ya. Jadi kalau main urut ini kelebihannya banyak, resinnya nggak kurang, jadinya juga tebal, terus dia nggak berangin, jadi kerjanya juga cepat. Oke, teman-teman bisa lihat hasilnya nih. Hampir nggak ada satupun yang berangin. Oke, itu lain angin ya. Jadi kalau kita ngasih resinnya banyak, meskipun satu lapis, dia jadinya bakal kokoh karena dia tebal. Nah, yang paling sering kita ini biasa pemula itu kayak saya dulu. Kalau saya dulu itu buang anginnya itu main tekan, terus resinnya itu sedikit. Nah, jadinya pun tipis dia. Tapi kalau kita main oles, nggak pelit dengan resin, body perahu kita pun bakal kuat, bakal tebal dia meskipun hanya satu lapis. Nih yang punya perahunya nih, jadi dia belajar motong kain dulu. Nah, jadi kalau di saat aku nggak ada di kampung, di Sangkulirang, jadi kalau perahunya ada bocor atau perahu teman ada yang bocor, dia bisa nambal. Nah, yang penting udah tahu dulu cara-cara dasarnya. Gak usah yang langsung ekstra, yang ekstrim gitu. Nah, potong-potong kain aja dulu ya kan. Nah, nanti baru belajar ngoles-ngoles, ngelem-ngelem. Ini ropinnya ini untuk membungkus pipa PCP nya nanti, tulangan. Nah, jadi harus pakai ropin. Jadi kalau untuk tulangan itu mat dulu, kain mat dulu satu lapis, kemudian ropin ini, kemudian mat lagi, jadi 2-1 untuk tulangan. Nah, tapi kalau untuk lunas kita bisa kasih 3-1. Kain mat dulu untuk lunas kan, mat dulu satu lapis,
Nanti tambahin lagi mat satu lapis, baru kain ropin, baru kain mat. Nah, itu untuk lunas. Itu udah luar biasa mantap itu. Biar diganjal di tengah, kemudian kita injak beban, dia nggak bakal patah itu. Karena jos gantos. Meskipun tulangannya itu hanya pipa PCP. Kenapa bisa begitu? Karena yang jadi tulangan ini sebenarnya bukan pipa itu. Yang jadi tulangan itu apanya? Ya fibernya ini yang bungkus itu. Nah, jadi sebenarnya itu pipa PCP itu yang bulat begini, menggunung begitu, itu cuma sebagai media. Sebenarnya kalau sudah kering, biar pipa itu kok bisa kita buka, bisa kita tarik dari belakang, ya tarik aja nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya. Oke. Tinggal kita belap pipa. Ya, paskan di belakang aja. Ya. Ya, taruh aja. Mulai kering juga sudah ya. 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 Nanti buat dirapikan. Nah, ini cari sambungannya nih. Ambil meteran. Meteran, potong. Ini rapatkan dulu. Nah, itu cari meteran. Berapa? 45. Hah? 45. 44 loh itu. Begini nah. Ya, 45. 46, 46 atas potong mencong. Oh, 46 ya. Ya. Yap. Tapi biar masuk bisa bawa masuk itu sambungan agak besar. Ini ada sambungan. Itu sambungan juga. Iya. Ini potong nih. Ini aja. Itu kan sudah sambungan. Iya. Ya ininya dipotong belakang. Jangan sambungan lagi. Berapa tadi? 46. Nanti di depannya masuk kencong. Kasih 47. 48. 48 ya. Ini. Ya 48 gitu. Langsung potong mencong. Langsung potong mencong. Ya, langsung potong mencong. Salah. Ya, terus. Oh, gulinder kalau enggak pas mencongnya, mencongkan lagi. Ini masuk nih, masukkan sini. Nah. Ya paskan lah sini ya. Paskan sudah? Ya sudah, di sini masukkan sambungan. Mantap. Nah, ini mau ditindis nih. Jujur saja ku tak mampu. Hilangkan wajah. Tidak, memang besar itu pipanya. Tipe 2 ini. Bisa jadi. Ambil gulindra dulu. Ini tidak mau rapat ya. Daripada ditindis, lebih baik dibelah-belah aja nih. Mana yang ada pulpen? Yang bentar, ambil pulpen. Pulpen dulu. Ku sadari. Mana? Astaga guys, ternyata pulpennya di sini nih. Penyakitnya. Penyakit aneh nih.
Pikun. Pikun. Meskiku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik. Res, tau, mengerti gak maksudnya? Belah. Belah bawah. Biar apa? Mana tadi? Itu ya. Wah, belah begini. Tapi jangan sampai putus. Jangan sampai kena kunci. Rapatkan sudah, bagaimana? Rapatkan. Nah, ini tanpa ditindih sudah dia. Oke. Ini dicor dulu ini. Itu sana kurang ke sini tuh. Senter dulu. Coba bentar, awas. Bagaimana kamera? Bagaimana teman-teman, lurus? Oh, yang ujung sana, yang paling ujung kurang ke laut. Ya, kasih ke laut. Oke, sambungan geser ke darat. Sambungan geser ke darat. Coba lihat. Oke, lurus, aman, lurus sudah itu. Iya kah, lurus ke sudah. Nah itu sana tuh, geser ke depan dulu, geser ke depan. Ah, lurusannya tulang itu, kelewatan. Ah, itu tulang di depan bukan? Ah, itu geser ke laut. Lain, pasti bekas tulang. Geser ke sini sedikit, sekat satu kilan ke sini. Bekas tulang, ya itu. Geser ke laut sedikit. Oke, op. Oh, kelewatan boy. Ke darat. Lagi sedikit. Oke, wes. Tinggal dicor. Oke, siap. Japan's national parks, you'll encounter breathtaking sound, and you'll find nature on a majestic scale. Equally important, you'll share the daily lives of the people who live there, and you'll witness culture and faith. In these lands, people and nature coexist in harmony. These are Japan's national parks. Okay. Ya. Jangan terlalu banyak lebihnya nih. Terus masih bisa naik. Ya. Awas. Ya. Jangan terlalu banyak lebihnya. Lagi. Geser lagi. Stop. Nah, itu pas di sambungannya itu. Tengah-tengahnya itu tadi ya. Ya, robek. Ya. Repot pakai cutter itu, robek aja ya. Oke.
Palas lagi, langsung dua lapis kita ini. Ini kasih dua lapis aja langsung. Ini baru dibungkus rotinya. Ya. Nah, rapatkan sih ini sambungannya. Jadi sambungan begini kalau, ini kan? Ini perhatikan nih. Ini kan nyambung kan? Terhubung. Ini agak lebih ke sini dia, yang di atas. Nah, jadi ini ujung ketemu ujung. Iya, iya, oke, oke. Ketemu ujung, ini agak lebih jap-jap nindiknya. Nah, paham kan? Paham. Yes. Tapi ini biar aja ketemu ujung-ujung. Ya, itu ketemu ujung-ujung lagi. Kita hantam dua lapis langsung di awal. Nah, jadi selisih di situ kan, ujung ketemu ujung juga. Semua bisa. Asal mau belajar bisa. Di hatimu tapi cintaku terbaik untukmu. Oke, nah kan makin lebih dia kan? Oke sih. Ropin sudah siap. Tinggal dikuas di pakai roll. Ya agak ketar, ratakan sudah ke tengah-tengah. Yang mana kurang ke tengah diketengahkan. Ya, ya ditekan-tekan. Nah, dirasakan pipanya. Oke, tengah-tengah saya. Ini lagi. Kayaknya kurang ke darat itu. Pas kah? Ya, ini berarti nih, sini nih ngelari nih. Ya itu kurang kayaknya. Oke, kalau begitu, ambil resin lagi 5 liter. Siapkan di resinnya. Kita cor lagi, cor lagi. Jangan kau beri harapan padaku seperti ini tapi. Berapa liter ini? Coba itu berapa ini? 2 liter setengah kan? Iya. Berarti 2 liter setengah juga ini. Iya. Oke, 2 liter setengah. Paling enak ini kalau tutup botol ini. Jadi biar teman-teman tahu dia takarannya. Nah, betul. Mana cari tutup botol? Jangan pergi dari cintaku. Biasa saja. Berapa tutup? Kasih satu tutup aja karena siang. Ini 2 liter setengah nih. Sore sih sudah. Tidak ada panas, tidak ada matahari. Ya, tuang. Okay. Tadi tidak penuh, cok. Tambah lagi sedikit. Tidak penuh tadi, tidak penuh. Ada. Ya. Kalau satu tutup ya harus pas pinggir-pinggiran tutupnya kan. Nah, warnanya berubah nih. Pokoknya resin itu. Kalau aku biasa itu kalau nyampur katalis kenapa enggak bertakar atau berukur? Karena ngelihat dari warnanya aja. Nah, itu untuk orang yang udah biasa tuh. Coba bandingkan ya. Nah, kan makin mulai menggelap dia. Lama-lama makin mulai menggelap dia. Dia kalau udah tercampur sudah senyawa dengan katalisnya atau pengerasnya, warnanya berubah menjadi gelap dia. Nih. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Bentar kan? Makin gelap dia, makin gelap. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah harus siap. Sudah warna abu-abu begitu, harus siap dioles. Bagaimana? Siap. Kamu kayak yang ngoles? Kita yang ngoles. Belum berani dia guys. Takut kan guys. Masih belum anu ya. Belum melihat caranya. Karena kalau lambatnya karing.
aku wanita. Bila tahu bisa dapatkan engkau. Sama kertas kalau sudah basah. Kemana dia? Jangan tanyakan perasaanku. Ada anu yang katam, anu kayu. Jika kau pun tak bisa berarti di waktu yang salah, hidup memang sebuah pilihan. Namun hati bukan tuh. Oke, jadi khusus buat teman-teman, ini aku mau kasih tau rahasianya gimana cara ngecor tulang sepanjangan langsung dalam waktu singkat, tapi tetap rapi, tetap aman gitu. Oke, ini udah aku basahin dari belakang sampai ke depan, terus dari depan lagi aku oles lagi sampai ke belakang. Jadi dia benar-benar basah. Ampar, popin. Popin ampar. Biar ku bunuh perasaanku. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untuk melakukan. Jadi kalau usahakan kalau ngecor tulangnya jangan sampai ada yang kering. Jadi kalau bisa tuh keringnya bersamaan dia. Satu liter lagi. Lagi. Tuang terus. Tuang. Lagi. Oke. Katalis itu katalisnya setengah tutup ya. Oke, siap. Wapar sebelah sini apa kan? Aku yang lewat tanpamu. Taruh kain lagi. Aku yang rentak karena cinta yang telah hilang darimu. Yang mampu menyanjungku selama mata terbuka. Sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk satu senti aja, setengah senti kak. Kita petik anu aja ya. Temukan hidupku bagiku, kalau cinta sejati. Jadi yang pelampung itu yang ini. Nah, ini sengaja dibikin begini. Jadi selain untuk duduk enak juga, nanti ditutup mati semua itu. Jadi pelampung ya. Jadi kalau ya kita namanya buat jaga-jaga lah, ya kan? Palangkan ini. Balik kan? Bisa di sini bisa kok lagi. Tapi nggak masuk.
itu bos. Tinggal ditutup buntu. Tutup buntu itu. Jangan orang yang buntu. Kalau orangnya buntu dia dapat iwa. Nah. Apa caranya lagi nih? Sudut, main sudut. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel saya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke bosku.